Dapatkan welcome bonus sebanyak $170 selepas mendaftar di Huobi dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda. Cubalah sekarang di Huobi Global. Dan assalamualaikum, salam kripto tuan-tuan puan-puan. Apa khabar? So sekarang ni nampaknya market telah recover. Sejak minggu lepas market naik dengan mendadak dan alhamdulillah Bitcoin sedang test dia punya resistance dia yang dia patut break sejak dia drop bulan Mei hari tu, which is dekat 40k lah. Dan sekarang harga sekitar 39k macam tu. Okay, so lepas ni kita nak buat technical analysis untuk tengok apa hala tuju Bitcoin. Dan juga kita nak bincang beberapa perkara yang penting lah. Contohnya apa yang menyebabkan harga Bitcoin pump dengan mendadak kan, secara tiba-tiba. Sebab baru minggu lepas ramai duk cerita Bitcoin akan pergi ke 20k kan, sebab waktu tu harga dia sekitar 29k. Then tengok-tengok sekarang dia dekat 39k. So sebelum tu just nak bagi pesanan sesiapa pun yang tengok video ni yang belum ambil vaksin dan sebagainya, saya cadangkan tuan-tuan puan-puan ambil vaksin lah. Saya pun baru cucuk vaksin baru 2 hari lepas saya dapat, so first dose kan, sebab kita tak nak kita tak nak lagi kehilangan nyawa. Sebab apa? Sebab actually my mother-in-law dia meninggal lah pada hari Sabtu yang lepas. Okay, so this is a very crucial time. Kita dah tak ada masa nak blame sesiapa, sebab sekarang kita tengok hospital pun memang tengah kelang kabut kan, sebab memang terlampau banyak pesakit yang datang. Doktor, healthcare professional pun memang sekarang sangat-sangat tenat. Dan politician kita tak payah nak cakap, semua menjadi menjadi ibarat haiwan di zoo. So instead of thinking about people, diorang memang akan think about themselves. So sekarang ni memang betul lah, kita jaga kita. Okay, so now kita tengok kepada market cryptocurrency. Okay, so so generally memang semua tengah naik. For the past 3-4 days ni memang semua tengah naik. Dan kalau kita tengok exchange token lah, tengok OKB, Huobi token memang tengah pump lah kan, sebab bila harga naik ramai yang akan guna exchange. So that's why demand untuk token-token macam exchange Huobi ni semua ni dia semakin banyak lah. Okay, then Axie Infinity pun memang sekarang ni ramai yang mula nak main game Axie Infinity. Sebab apa? Kalau main ni orang boleh buat income juga. Ada saya difahamkan boleh buat hampir ke 3,000, 3 ke 4,000 macam tu lah kan. So as the token punya harga naik, then of course orang boleh buat lebih banyak income. So macam Terra, WeChain, so ni semua ni coin-coin yang under fundamental ni, Theta ni, semua tengah naik. Dia mula-mula selalunya macam ni, Bitcoin akan pump dulu, dan lepas dia dah pump, dia hold kejap, dan waktu tu baru altcoin-altcoin pun akan pump jugalah. Okay, so yang tak berapa nak pump ni apa? Aave, Synthetic, oh DeFi token okay, Yearn Finance, so semua ni tak berapa nak pump sangat lah. Okay, tapi saya rasa eventually dia pun akan pump juga, as long as Bitcoin maintain sekitar harga yang ni lah, 39-38k macam tu. Okay, so sekarang ni sebelum kita tengok dekat chart, saya nak tunjuk benda ni. So tuan-tuan puan-puan, kalau tengok dekat sini, ini data daripada sentiment Ini adalah antara on-chain analysis platform. So dia kata apa? Bitcoin's millionaire tier whale holders at 40k more BTC over the past 10 days. So inilah antara punca kenapa harga Bitcoin boleh naik dengan mendadak, sebab whales telah start beli Bitcoin sejak 10 hari yang lepas. Tapi kalau kita tengok secara keseluruhan whale yang apa, line pink ni adalah whale accumulation lah. So diorang memang from the start of the year, sejak awal tahun Januari, diorang memang accumulate sampailah bulan April tu dia punya peak, and then slowly dia start jual. Tapi waktu tu
kita tak nampak harga bergerak bergerak bawah. In fact dia naik lagi tinggi. Sebab apa? Sebab banyak retail investor, pelabur-pelabur kecil pun dia membeli juga kan. Sampailah pada bulan Mei, diorang jual secara besar-besaran. Nampak tak yang 5 ni 15 Mei eh. Diorang jual besar-besaran, and then that's when harga kripto pun dia drop dari 60 ke 30k kan, 30k something. Jadi sejak tu diorang kumpul sikit-sikit balik. Sama macam Januari. Macam mana Januari dia kumpul sikit-sikit, samalah dari Mei tu dia kumpul. Dan cuma pada sejak minggu lepas lah dia kumpul dengan banyak. Dia kumpul memang banyak. Sampaikan level dia dah sama dengan level bulan April. So hopefully dia teruskan mengumpul. Sebab whale ni kadang-kadang bila dia kumpul sikit-sikit, kita tak perasan, harga pun tak naik sangat, dan tiba-tiba harga tu akan naik. Baru kita nampak, oh rupanya whales dah kumpul dah sejak 10 hari lepas kan. Macam tu. Sebab that's the reason why video yang lepas pun saya ditunjuk satu pergerakan whale, yang mana saya waktu tu saya rasakan maksudnya memang 30k tu adalah the limit, dan mana lepas tu harga dia akan naik balik. Okay, so itu saya bukan just bagi prediction, itu based on information yang saya dapat lah berkenaan whale punya activity. Dan sekarang alhamdulillah Bitcoin pun dia test 29 ke 28k, dan sekarang dia dekat 39k. So ada persoalan sekarang ni, ramai yang tanya, adakah ini waktu yang tepat untuk kita FOMO? Jawapan saya, sabar dulu. Sebab macam saya katakan, saya pun yalah kurang buat video sebab all this thing kan yang happening within my family. Tapi saya ada juga update lah sekali-sekala dekat Twitter. So dekat Twitter saya ada katakan 40k. Dia 40 ke 41k tu adalah kita punya psychological level jugalah untuk dia break, dan dia close dekat 40 ke 41. Okay, then kita ada harapan untuk resume balik bull market. Sebab sekarang ni tuan-tuan puan-puan kena ingat, selagi dia bergerak dalam 30 ke 40k ni, bagi saya dia still adalah sideway. Dia still adalah sideway. Okay, so sekarang ni memang pertembungan yang dahsyat di antara bull and also bears. Okay, so sekarang ni kita tengok dekat logarithmic curve ni, pelangi ni. So kalau kita tengok sini tuan-tuan puan-puan eh. Okay, so Bitcoin sejak dia drop kan, dia test level ni, lepas tu dia drop lagi. Every time dia test level ni, level yang bawah ni, yang line warna indigo macam hijau ni, line ni, bila mana dia pergi dekat sini, dia akan naik balik. First dia buat waktu 21 Jun. Pada 21 Jun dia jatuh sini, then dia naik balik lah kan. Then lepas tu dia mula turun. And then bila dia touch ni, dia naik balik. Dan sekarang dia sedang nak break this level pula. Level ini saya tak pastilah warna apa, warna macam warna hijau jugalah. So dia nak break line ni. So hopefully dia boleh close above line ni. Sebab kalau dia close above line ni tuan-tuan puan-puan, maksudnya dia dah break 40k. Okay, so kalau tengok berdasarkan pattern ni, insya-Allah, ini saya punya pandangan je lah, not a financial advice. Kemungkinan besar by next week dan sebagainya, mungkin Bitcoin boleh close above 40k. This week saya tak pasti, mungkin Bitcoin akan bergerak sideway, tetapi by next week insya-Allah dia boleh close above 40 ke 41k macam itulah. Okay, ini on the weekly. So sekarang ni kita tengok Bitcoin punya pergerakan on the daily chart. Okay, antara indikator yang selalu saya bagi tahu dekat tuan-tuan puan-puan adalah 200 day moving average. Okay, so saya buka ni. Okay, so 200 day moving average ni kita kena buka dalam carta daily. Okay, so kalau kita tengok dari sejak dia drop lah eh, sejak dia drop, merah ni adalah 200 eh, merah ni adalah 200 day moving average. Dia cuba nak break line merah ni, tak dapat. Okay, sejak 19 Mei dia jatuh tu kan. Dia jatuh, lepas tu dia cuba nak break, tak dapat. Lepas tu bila?
16 Jun dia cuba nak break, tak dapat juga. And then lepas tu sekarang, sekarang ni tuan-tuan puan-puan, kita zoom sikit, dia dah break warna merah ni, dia dah break. So hopefully dia tak turun balik lah kan. Sebab kalau merah ni kita tengok harga dia 38K. So masih terlalu awal untuk kita katakan dia dah break actually kan. Sebab semalam dia pergi sampai 40K lebih, tapi dia drop balik. So dia still closing dia bawah merah ni. Hari ni dia dekat sini. So kita tengok by esok pagi ni pukul 8 nanti macam manalah kan. Tapi hari ni nampaknya dia dah close dekat sini. So apa yang saya nak tengok, dia punya satu candlestick memang atas warna merah ni. Then baru kita boleh resume balik bull market lah. Sebab apa? Sebab bull dah take over the market. All this while bear yang duduk take over the market. Diorang yang duduk tekan kan, nak bagi harga drop. Tetapi 30K tu nampaknya satu support level yang sangat kuat. So sekarang ni memang aim sekarang ni adalah tuan-tuan puan-puan break 40K dan tutup atas 40K. Kalau tutup dekat 42K lagi bagus. Okay, sebab all this moving average dia potong merah ni kan. Ni lepas tu hijau ni pun turun ke bawah. Tetapi bila yang kuning ni, kuning ni 100 day moving average bertembung dengan merah ni, nampaknya seolah-olah dia tak ada nak turun ke bawah, dia makin ke atas. Nampak tak yang biru ni pun, ini 20 day moving average pun dah semakin ke atas. Kalau yang biru ni mula touch yang hijau ni kan, dan of course yang kuning ni dia akan pergi ke atas balik lah. And then kita tengok kalau semua ni candlestick ni close atas dalam beberapa hari ni, then most likely semua ni pun akan go above merah ni lah. And then kita boleh resume balik the bull market. Sebab apa? Sebab last benda ni semua drop ni start on 12 Mei kan, dua ni bertembung. And then dia jatuh lah. All this way semua naik je. Cuma start on 12-11 Mei macam tu, dia dah start ke bawah sedikit lah. Okay, so sekarang ni kita nak semua ni go above 200 day moving average, and then kita boleh start balik kita punya bull run. Okay, so itu adalah basically on the dia punya moving average punya part lah. Okay, so now kita tengok ni. So Bitcoin kena break ni, nak tak nak dia kena break ni. So all this while dia bergerak kan. So since 17 Mei yang dia drop tu, dia memang bergerak sideways dekat triangle ni. Ni adalah descending triangle. So descending triangle ni dia punya support level makin lama makin kuat tuan-tuan puan-puan. Support level dia makin lama makin kuat, and then eventually dia push dia punya harga ke atas. So this is kind of bullish punya pattern. So dia bergerak dalam ni, and then ni nampak macam fake out kan. Lama dia trade dekat sini kan, seolah-olah bila nak naik kan ke nak turun ke kan. Tapi ni dah nampak macam dia nak turun, and then pop dia naik balik. So that's why saya pun saya setiap kali saya buat video, saya tak adalah terlampau bearish. Saya selalu rasakan this is just a major correction sebelum dia resume balik. Okay, tetapi sekarang ni saya still tak adalah too excited. Saya masih nak tengok dia kena break 40K. Okay, target break 40K, close dekat 40 ke 42, and then insyaAllah kita boleh resume balik lah dia punya bullishness. Okay, so itu adalah pergerakan Bitcoin. So sekarang ni kalau kita tengok Bitcoin ni kan, dia memang ada buat correction lah sekarang. Okay, kita nampak semua hijau kan. Okay, nampak tak? So dia memang naik dari sini 21 Julai pop naik. Dia naik ke sampai 40K, and then dia buat correction. Tapi correction ni adalah correction yang biasa. Sebab apa? Sebab kita boleh tentukan dengan gunakan Fibonacci retracement. Okay, so kita tarik sampai bukan sampai sini. Sampai mana last dia drop tu? Sampai sini kan, paling bawah 29 . Okay, 29, 30. Okay,
So kalau tuan-tuan puan-puan tengok, bila dia naik kan, dia naik sampai sini, bila dia buat correction, dia pergi dekat 0.618. Ni orang panggil golden ratio ataupun golden pocket lah. So 0.618 ni adalah satu, bila dia buat dia drop sampai 0.618 dan dia tak drop lagi, dia terus naik atas, maksudnya ini adalah correction yang biasa. Ni sebab selalunya dia takkan naik ke atas je, dia kena ada sedikit correction sebelum dia melakukan balik dia punya movement ke atas. Dan nampaknya perkara itu sedang berlaku. Maksudnya dia dah turun sampai 0.618 and sekarang ni dia tengah resume balik dia punya pergerakan, bergerak ke atas. Okay, so fokus sekarang ni adalah sudah tentu on the Bitcoin. Sebab apa? Bitcoin punya dominance sekarang ni memang semakin tinggi lah. So altcoin dan sebagainya mungkin tak berapa nak naik sangat. Sebab apa? Sebab dia akan naik bila Bitcoin tengah trading dekat sideways lepas dia lakukan dia punya kenaikan yang mendadak. Okay, so sekarang ni dia tengah naik lagi. So kita tengok mampukah dia break 40k ini. 40k ni memang dia kena dia kena break lah. So ini adalah antara perkara yang kita tengah tunggu. Mungkin by hari ini atau by esok dia mungkin boleh break. Kalau boleh jadi juga dia tak break, dia drop balik. Sebab mungkin 40k ni satu level yang sangat kuat, dia kena test banyak kali. Dia kena test banyak kali sebab 30k dia dah test banyak kali tuan-tuan puan-puan. Almost 5-6 kali kan, tapi dia tak berjaya. So sama juga, saya assume 40k pun bukan sekali dua je, dia mungkin kena buat 3 kali 4 kali kan. Mungkin saya salah, mungkin tengok-tengok lepas ni dia boleh break 40. Okay. So this is the part lah. So ada yang tanya saya bila Bitcoin nak pergi balik 20k dan sebagainya. Wallahu alam. Tapi apa yang saya boleh bagi tahu tuan-tuan puan-puan adalah always dollar cost average. Tips nak buat dollar cost average dan reason nak buat dollar cost average pun saya dah cover dalam video yang lepas. Tuan-tuan puan-puan boleh boleh tengok video tu lah. Tetapi jangan kita harapkan harga ni akan pergi sini, harga ni akan pergi sini. Bitcoin is unpredictable. Apa yang pasti, orang yang berjaya long term dalam investment Bitcoin, diorang buat DCA, dollar cost averaging. So now saya nak tunjuk sedikit. Ini adalah BTC USD short. Okay, so ini apa yang diorang buat dekat leverage market lah. So kalau tuan-tuan puan-puan tengok, setiap kali short tu naik, harga akan drop kan. Dalam video lepas pun saya ada bagi tahu. So sama juga, ini dia short tapi dia tak short penuh, dia tak naik sampai atas tu. Dia pergi sampai sini and then terus dia long. Dia long, bila turun ke bawah maksudnya dia long. So bila long, harga Bitcoin pun akan naik. Dan ramai orang yang buat shorting tu, mereka mengalami kerugian yang mendadak. So that's why orang kata, kalau Bitcoin ni seboleh-bolehnya jangan short dia. Especially waktu tak menentu, tak tahu bull market, bear market. Bila short Bitcoin, ramai yang akan terciduk. Okay, seterusnya kita tengok Ethereum. Ethereum pun boleh tahan juga, dia still dekat 50%. Every time dia pergi 50%, dia akan buat dia punya rebound. And then kalau kita tengok dia punya price action, so kalau kita tengok on a daily chart, so Ethereum pun boleh tahan juga. Ethereum yang bagusnya dia dia still bawa apa ni, above 200 day moving average lah. Macam Bitcoin dia susah nak break 200 day moving average kan. Ethereum pula dia akan turun dan dia akan naik balik. Maksudnya most of the time dia still trade within the atas 200 day moving average. So sekarang ni apa yang kita nak tengok ni adalah yang 20 day moving average ni untuk kembali naik ke atas. Apa, dia kena pecut hijau, kuning dan naik ke atas. So perkara ni hanya boleh berlaku kalau Bitcoin pun buat pergerakan. So benda ni is a common knowledge. Kalau Bitcoin bergerak, Ethereum pun akan bergerak. Okay, cuma ada certain circumstances Ethereum boleh buat dia punya own movement, tapi jarang-jarang berlaku lah. So kalau kita tengok dia punya pattern yang kita boleh tengok for Ethereum. Okay, kalau nampak yang merah line ni, ini adalah saya lukis segitiga. Sebab apa?
Every time dia akan test harga 1700 ni. Dia akan test, dia naik. Dia akan test, dia naik. Okay. Dan lately, dia dah break dia punya resistance yang warna merah ni. Sejak dia drop tu, memang kita nampak ada satu resistance yang ketara lah dekat sini. Okay, so one resistance is 2900, which is almost 3000 lah eh. Another resistance ni yang warna merah. So dia dah break resistance ni. The next resistance dia nak, dia kena break adalah 2480. Okay lah, kita bundarkan 2500. Okay, next resistance untuk Ethereum adalah 2500. Dan kalau dia dah break 2500, then most likely tak ada halangan sangat lah untuk Ethereum nak pergi kepada 3000. Okay, so kalau kita tengok dan kalau kita draw Fibonacci apa ni, retracement. So let's say harga price dia okay, 2934 sampai sini. Okay, bawah ni. Okay, so now Ethereum dia punya resistance adalah dekat 2341, 0.5 tuan-tuan puan-puan, 0.5. So kalau dia dah break ni, and then dia dah apa ni, break dekat 0.618, which is 2500. So dia dah ada dekat kawasan golden ratio ni, and then mudah untuk Ethereum untuk pergi balik kepada 3000. So target sekarang ni adalah untuk Ethereum break 2300, lepas tu 2500, dan lepas tu dekat 3000. Then hopefully kita akan tengoklah movement dia yang seterusnya. Okay, so of course dia takkan terus naik atas. Dia sudah tentu akan buat dia punya pergerakan. Jom, dia naik, dia turun sikit, lepas tu dia naik, dia turun sikit. Okay, so always remember on that particular pergerakan. Sebenarnya kita tengok Ethereum Bitcoin pula. So macam yang saya katakan, kalau Ethereum against Bitcoin ni, dia masih bergerak dalam segi tiga ni lah. Cuma ada satu benda yang saya perasan adalah support untuk Ethereum against Bitcoin ni, dia bukan dekat bawah ni sangat. Dia lebih kepada yang sekarang ni, dekat 0.0586. Dia lebih dekat this particular area. So kalau saya nak buat pun, okay, dekat sini ya. Sama dekat sini. This is dia punya support lah. Okay, so support level dia makin kukuh actually, makin ke atas. Then sekarang ni kita nak tengok adakah dia break ke bawah ataupun dia boleh maintain ataupun dia boleh break this part. Kalau Bitcoin melakukan pergerakan yang dahsyat dan Ethereum tak boleh nak catch up dengan Bitcoin, most likely tuan-tuan puan-puan, Ethereum punya dominance akan jatuh lah. Mungkin akan break this particular line ni. Tetapi kalau Bitcoin bergerak secara perlahan-lahan ke atas, so Ethereum ada masa untuk catch up Bitcoin. So dia pun akan bergerak perlahan-lahan ke atas, and dia boleh trade within this particular area lah. And then hopefully tiba-tiba Ethereum dia boleh shoot harga dia, then Ethereum akan break this part. So untuk perkara tu berlaku, Bitcoin perlu bergerak secara perlahan dan mungkin sideways for a while untuk memberi peluang untuk Ethereum pecut. So kalau Ethereum pecut, dia boleh pergi balik dekat lingkungan 3000 something. Dekat lingkungan 3000 something sebelum Bitcoin pergi dekat 60k lah. So itu yang kita nak tengok pergerakan ETH kepada BTC. So sekarang ni memang ETH kurang dominant against Bitcoin. So biar Bitcoin naik dulu, nanti kita tengok macam mana. Okay, so itu adalah sedikit sharing on the technical analysis part. So now kita nak tengok apa punca dia naik. Of course whale yang naik kan, dia beli banyak Bitcoin dan sebagainya. Tapi kita kena faham, whale bila dia buat movement, dia takkan tiba-tiba buat movement. Dia akan tengok ada tak news ke benda yang boleh orang kaitkan. Sebab whale tak suka orang duk cerita tentang mereka, sebab dia orang suka buat kerja senyap-senyap kan. So antara perkara yang membantu this particular saya katakan recovery lah, tengah recover kan, recovery phase ni adalah related to Amazon. So apa yang berlaku adalah so Amazon dikabarkan akan menerima Bitcoin as a payment. Payment dan token ni confirms insider lah. So news ni sebenarnya tak adalah
apa ni, nak kata tepat tak, ini hanya orang kata insider information, tetapi media memang menggembar-gemburkan news ni sampaikan dia memberi efek kepada harga kripto. Dan satu benda saya lupa nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, mulanya harga start naik adalah sebab event di mana ada Cathie Wood, Jack Dorsey dan juga Elon Musk, B-Word conference. So start daripada tu, bila Elon kata dia memang sangat confident dengan Bitcoin, dia pegang Bitcoin, dia pegang Ethereum dan dia pegang juga Doge kan. So orang mula rasa confident balik dekat Bitcoin. Sebab apa? Antara punca juga ramai retail investor macam kita ni hilang minat adalah sebab kita ingatkan bila Elon Musk kritik Bitcoin, maksudnya Elon Musk dah tak suka Bitcoin. Tapi Elon Musk dia dah verify, dia siap bagi assurance bahawa dia takkan dump Bitcoin, dia hanya akan pump Bitcoin. Dan cuma dia kata, cuma dia nak tengok dari sudut compliance dengan green energy dan sebagainya, dia nak benda tu reach 50%, then they can come on board lah. Okay, tapi dalam event B-Word tu bukan hanya setakat Elon Musk, Cathie Wood dan juga Jack Dorsey, ada juga lah panelis-panelis lain yang ceritakan tentang Bitcoin dan juga energy consumption Bitcoin dengan macroeconomic daripada Lynn Arden, yang apa ni, yang Bitcoin dengan energy consumption tu daripada Nick Carter. And then ada yang cerita tentang Bitcoin dan juga human rights daripada Alex Glassdane. So cerita pasal Alex Glassdane ni, saya ada share dekat Twitter saya berkenaan Bitcoin dan juga Palestine. Adalah writer tu. Dan saya juga tadi ada share juga bahawa esok pukul 2 pagi kot, ada macam session lah, Q&A ke atau apa, dia buat dekat Twitter, nak cerita tentang Bitcoin dan juga Palestine. So memang antara benda yang saya perasan, orang-orang otai Bitcoin ni, mereka nampak Palestine kena buat something macam El Salvador. Sebab situasi diorang lebih kurang sama, malah lagi teruk daripada El Salvador. So mungkin akan ada some kind of movement yang boleh dibuat secara underground untuk naikkan balik Palestine punya acceptance towards Bitcoin. Sebab orang tahu Hamas terima Bitcoin, tapi dari sudut penduduk ni tak berapa orang nak nampak sangat. So Alex Glassdane ni antara orang yang cover pasal benda tu. So kita pun sekarang, yelah, isu pun even kat Malaysia pun orang duk kecoh kan, bantuan tak sampai lah dan sebagainya, wallahualam. Tapi bagi saya, kalau kita dah tahu directly orang holder Bitcoin yang dekat Palestine yang mana susah, boleh transfer directly, tak perlu pakai middleman, tak perlu ada orang nak count 30% processing fee lah apa semua, tak perlu. Okay, so that's the sedikit sharing lah. So event B-Word ni adalah, tujuan dia adalah untuk terangkan balik pasal Bitcoin kepada investor-investor besar, Wall Street investor. Itu antara tujuan yang dia buat lah. Sebab tu dia bawa Elon Musk ke dalam B-Word punya event, so that Wall Street investor semua akan mula-mula pandang that particular conference lah, apa Elon Musk nak cakap dan juga sebagainya. So as the event tu start, sebelum tu lagi Will dah start buat pembelian dah. Okay, So after that berlakulah news Amazon ni kan. Tetapi dia ada katalah, antaranya Amazon, diorang satu nak accept Bitcoin as a payment macam Tesla lah kononnya. And lagi satu, Amazon probably nak buat diorang punya own cryptocurrency. Dia nak buat dia punya own cryptocurrency. Sebab Amazon is, yelah, dia macam kat Malaysia Shopee kan, ramai buat shopping kat Shopee. So dekat sana ramai guna Amazon, even dekat India pun ramai guna Amazon. So kalau Amazon come up with their own token, even stable coin, memang is something sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Sebab Tesla ni dia accept Bitcoin as a payment sebab dia punya produk, dia jual kereta. Tapi Amazon macam-macam ada. Kalau Amazon terima stable coin ke contoh kan, kita pun tak payah pening-pening nak tukar dekat bank dan sebagainya. Untung kripto kita dapat, boleh terus beli dekat Amazon, provided Amazon boleh deliver ke Malaysia lah kan. Saya tak pernah lagi beli apa-apa dekat Amazon. Tapi tak tahulah, kalau ada nak delivery kat Malaysia kan, dan Amazon buka payment pakai kripto, dan memang
demand untuk cryptocurrency akan naik secara mendadak sebab Amazon is one of the powerhouse dalam e-commerce. Okay, so lepas rumors ni keluar, harga naik kan? And then keluar pula berita ni, Amazon denies report accepting Bitcoin as payment. So Amazon menafikan berita tersebut, dan lepas tu Bitcoin pun tak dapat break 40k and dia pun turun balik ke 36k, and that's the thing lah. Okay, so ramai yang tertanya-tanya kenapa lah tak ada kerja ke keluarkan news macam ni kan. Sebenarnya Amazon memang dia deny report yang dia accept Bitcoin as a payment, tetapi kalau kita ambil fakta, faktanya adalah dekat apa ni, Amazon Jobs, dia dah post dah digital currency and blockchain product lead. Maksudnya Amazon memang memang nak buat something related to crypto dan juga blockchain. Sebab tu dia tengah cari lead, kiranya macam pengarah lah, pengarah untuk digital currency dan juga blockchain. So Amazon sudah membuka mata untuk venture dalam cryptocurrency. So walaupun Amazon deny diorang tak accept Bitcoin as a payment, kita faham, tetapi part yang ni dia nak buat, dia nak buat something related to blockchain dengan digital currency tu adalah fakta, dan that's why market tak adalah terus jatuh. Sebab mereka kita semua nampak mereka cuba nak buat something. Mungkin bukan sekarang, mungkin tahun depan dia buat announcement dan sebagainya, tetapi Amazon telah masuk ke dalam cryptocurrency. Ini adalah dia punya bukti. Okay, so sekarang ni ada satu benda yang kita kena faham, tuan-tuan dan puan. Dulu Bill Gates lawan Steve Jobs. Dulu, cerita dululah. Sekarang ni adalah Elon Musk versus Jeff Bezos. Okay, sebab apa? Dua-dua ni tengah bersaing untuk dapatkan title orang kaya, orang terkaya di dunia, kan? All this while Jeff Bezos tahun lepas, tiba-tiba bila harga kripto naik, Elon Musk pun naik juga. Dia dah jadi orang terkaya, kan? So dua orang ni akan bersaing. Persaingan mereka ni adalah keuntungan untuk kita. Itu yang kita kena faham. Sebab apa? Sebab Elon Musk, dia memang kau-kau sangat bersemangat dalam cryptocurrency. Dia pun nak venture, dia pun nak buat duit dekat cryptocurrency dan sebagainya. And then yalah, dia pun dengan dia punya space exploration, kan. Jeff Bezos pun sama juga. Dia pun buat dia punya own space exploration dan sebagainya. And bila yalah, Elon Musk dah masuk dalam crypto, of course dia tak nak ketinggalan, so dia pun masuk. Cumanya Elon Musk ni advantage dia, dia aktif dekat Twitter. Jeff Bezos ni dia tak aktif sangat. Tetapi of course dia pun nak something daripada cryptocurrency. Sebab apa? Sebab Elon Musk dah masuk dulu. So dua orang ni tengah bersaing, dan persaingan mereka adalah keuntungan buat kita. Ingat tu, tuan-tuan dan puan-puan. Kedua-dua mereka perlu bersaing. Lagi dahsyat mereka bersaing, lagi banyak benefit yang kita dapat. Investment. Elon Musk mungkin dia akan taburkan duit dalam kripto, dan Jeff Bezos pun taburkan duit dalam kripto. Teruskan tabur duit dalam kripto dan meningkatkan lagi harga cryptocurrency. Itulah yang kita nak, kan. Kadang-kadang bila dua pihak bertelagah, kita tengok risau. Tapi dalam hal ni, dua orang ini perlu bertelagah supaya harga kripto tu naik. Maksudnya bertelagah dalam bentuk positif lah, bertelagah siapa yang dapat buat untung dan sebagainya. Okay, so itu adalah on the Amazon punya part. Dia sama je, sebelum ni pun sama, PayPal, Tesla, mula-mula dia deny, lepas tu dia orang accept. Saya nampak Amazon pun mungkin macam tu, dia deny tapi belakang tabir dia buat benda ni, dia cari orang untuk blockchain development dan sebagainya, kan. So lepas dah, saya rasa lepas dia dah siapkan, bila dia nak launch produk, mungkin dia akan buat announcement. Okay, so itu adalah for the Amazon. So sekarang ni mungkin tuan-tuan puan-puan nampak, oh, semua sekarang ni tengah bullish, news semua tengah bullish dan sebagainya. Alhamdulillah, maksudnya esok dah boleh pergi 60k dah harga Bitcoin. Oh, tidak semudah itu, tuan-tuan puan-puan. Kita kena tengok yang ni pula. Ini adalah, mana tajuk dia? Okay, Tether executive says to face criminal probe into bank fraud. Okay, FUD sentiasa ada sekarang ni based on regulation.
Okay, regulatory FUD atau tighter FUD ni akan sentiasa ada. China, dia dah cuba, dia dah lepas tangan dah kan. And then ransomware datang, diorang pun dengan apa ni kata Bitcoin ni adalah menggalakkan ransomware lah, hacking lah sebagainya. Tapi tak berapa nak kacau kan. The only thing sekarang yang menjadi halangan untuk Bitcoin, yang menjadi halangan untuk Bitcoin adalah regulation. Regulation punya FUD lah. Sebab saya pun ada bagi tahu kan dalam video yang lepas bagaimana Tether ni facing some danger sebab diorang nampak diorang lebih prefer kepada USDC ataupun Dime under Facebook kan, under Facebook. So Tether mungkin akan hadapi masalah. Mungkin dia, mungkin tidak. Mungkin this is a FUD. Mungkin this is a FUD. US punya government tak adalah nak buat apa-apa dekat Tether. Tetapi risiko tu sentiasa ada. Risiko tu sentiasa ada. So bagi saya, always be careful. Tether, kalau untuk trading dan sebagainya, boleh je pakai Tether. In fact, saya pun pakai Tether juga. Tetapi there are certain stable, certain part macam stablecoin, saya tukar USDC, tukar DAI. Maksudnya kita verify kan, kita bukan verify, kita apa ni, perbanyakkan. Pelbagaikan stablecoin kita. Don't put everything in USDT. Put some in dengan USDC ke, Binance USD ke, put in certain some apa ni stablecoin. Tetapi dekat website Tether sebenarnya dia dah kata artikel yang Bloomberg buat ni adalah fitnah. Dia kata dia buat ni hanya untuk dapatkan clicks lah. Okay, so ini apa yang Tether kata, dan Tether kata mereka ada apa ni persefahaman yang baik dengan US DOJ lah, Department of Justice. Okay, so itu adalah on the Tether. So sekarang ni tuan-tuan puan-puan kena faham, di sebalik semua bullish yang berlaku dari sudut regulation, US tak bagi satu clear cut, dia tak bagi satu clear cut guidance atau guideline regarding to crypto. Sebab apa? Ini yang saya rasa, US masih tengah study stablecoin punya part. Saya nampak stablecoin is something yang US rasa tercabar. So ini antara perkara yang kita perlu berhati-hati. Kalau US kata Tether tak ada masalah, boleh pergi dan sebagainya, dan alhamdulillah lah kan. Tapi setakat ni saya tak dapat apa-apa confirmation lagi dari sudut regulatory US. Daripada regulatory US. Okay, dan lagi satu saya nak bagi tahu juga dekat tuan-tuan puan-puan, ini saya ada share dekat Twitter Twitter saya lah kan. Gary Gensler dah start buka Twitter account. Okay, so benda ni ada yang kata positif, ada yang kata negatif. Tapi saya pun tak tahu positif ke negatif sebab Gary Gensler ni daripada SEC dan all this while dia tak ada Twitter kan. Tiba-tiba dia buka Twitter. Sebab apa? Sebab Twitter, apa, crypto community banyak aktif dekat Twitter. Elon Musk dia boleh gerakkan market cryptocurrency hanya dengan posting dia dekat Twitter. So saya sebenarnya ada juga sedikit kerisauan lah bila Gary Gensler ni dia adalah head of SEC. Kalau dia post something dekat Twitter related to crypto, kalau benda baik, alhamdulillah kan, harga akan naik, dia akan mempengaruhi. Tapi kalau benda tu benda yang buruk, dia akan mempengaruhi harga tu dengan lebih dahsyat lagi. So itu yang saya pun tengah gigit jari juga. Alamak, Mamat ni dah datang dekat Twitter Gary Gensler. Harap komen yang murni-murni je lah kan. Kalau tiba-tiba dia post something yang very heavy regulation dan sebagainya terhadap crypto, then dia mungkin akan kacau market cryptocurrency. Okay, so itu yang saya nak update. Sebab saya ada share juga dekat Twitter saya, tuan-tuan pun boleh tengok tentang Gary Gensler buka Twitter dia. So tapi setakat ni alhamdulillah Gary Gensler dia share apa ni event kat pejabat dia lah dan sebagainya kan, alhamdulillah. And most of the crypto community dekat Twitter memang welcome dia, memang apa ni bersifat positif lah dengan kedatangan dia dekat Twitter. Sebab apa? Sebab kena jaga dia ni. Sebab kalau dia
tweet something yang yang against crypto, then problem. Crypto mungkin akan jatuh atau alami correction kan. So kita tak nak perkara tu berlaku. Cukuplah Elon Musk buat dulu, dan Elon Musk pun dah insaf kan. So hopefully Gary Gensler pun dia post something yang tidak kacau sangat market crypto lah. Okay, so itu saja daripada saya. So insyaAllah lepas ni saya cuba ni baliklah, create balik few video, sebab during waktu for the past week ni bila dengar my mother-in-law masuk hospital dan sebagainya, kadang-kadang susah kita nak gerak sebab kadang-kadang kita tengok COVID ni memanglah orang tengok okay COVID kan, orang sakit masuk hospital, tetapi di sebalik tu ada banyak benda yang bagi saya tengok macam dia ralat sikit. Sebab selalunya bila orang masuk hospital dan sebagainya, even kalau meninggal pun waris dia bolehlah buat perkara-perkara yang sepatutnya kan, urusan pengumumian dan sebagainya. Tapi bila COVID ni macam nak buat pun semua tak boleh. Dia macam sebab kita pun ialah kadang-kadang waktu pengumumian kan, kita apa gali kubur apa semua tu, yang tu pun tak boleh buat, macam semua benda lah tak boleh nak buat kan. So that's the thing lah, rasa macam yalah, macam ralat lah. Saya pun tak tahu nak bagi nak cerita apa feeling ni kan. Tapi that's the thing lah. Tapi life must go on. So hopefully kita akan back to track. Saya akan post balik certain short content dan sebagainya. Okay. Dan itu saja. So jangan lupa untuk komen, like dan share untuk video kripto yang seterusnya. Okay. Assalamualaikum dan salam kripto.